Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa. Pada kesempatan hari ini kita lagi ada di rumah. Kita mau coba review salah satu produk yang dibeli oleh istri. Jadi beberapa hari lalu istri saya beli barang kebutuhan dapur yang harganya sangat murah dan cenderung tidak masuk akal. Jadi kemarin istri buka Tokopedia dan istri dapat promo potongan harga minyak goreng. Jadi minyak goreng itu harga normalnya kalau yang 2 liter itu paling murah 34 ya. Paling murah mungkin ada 32 atau mungkin kalau misalkan minyak kita itu di bawah 30 mungkin ya. Tapi biasanya kalau Sanko, Bimoli dan sebagainya itu 34 up, 34 ke atas. Jadi harganya memang ya 2 liter itu segitu. Kemarin istri check out di Tokopedia itu harganya cuma 7.000. Jadi harganya 7.000 rupiah. Percaya nggak guys? Coba saya tunjukin ya. Nih, di sini nih harganya nih. Nih. Nah, itu dia harganya. Jadi percaya kan teman-teman? Kalau misalkan harganya dapat 7.000. Jadi ini dia barangnya. Nah, ini dia barangnya nih. Udah. Mau udah minyak nih ya. Jadi nggak tahu minyaknya kalau di sini sih tulisannya nggak ada ya tulisan minyak ya. Di sini cuma alamat. Di sini alamat terus 2 kilo Toko Berkat Tangerang Kabupaten Tangerang gitu ya. Non tunai itu. Nah. Di sini cuma alamat, nomor handphone, nomor handphonenya juga diblurkan ya, diblurkan, nah itu. Jadi nggak ada dalamnya tuh apa gitu. Ini dari Tokopedia. Jadi mungkin sengaja dibikin fragile gitu kayak gini, biar nggak diinjek-injek lain sebagainya. Memang isinya dalamnya adalah minyak goreng. Jadi ini murah banget ya. Murah banget dapatnya cuma 7.000 dan karena memang ada bantuan dari potongan harga dari Tokopedia. Hari ini kita mau unboxing. Jadi kondisinya kayak gimana dalamnya dan lain sebagainya. Kalau misalkan kelihatan dari bentuknya sih memang minyak goreng ini ya. Gitu ya, mari kita coba unboxing. Let's go. Jadi ini produknya ya. Kita mau buka. Ini masih utuh, semuanya masih lakban. Semuanya masih lakbanan tuh. Masih dilakban. Tidak ada sobek sedikit pun ya. Ini pengirimnya menurut saya Top Markoto. Ini jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat, ini tuh cuman minyak goreng terus langsung dikasih bubble wrap. Ini tuh bubble wrap nih. Gitu aja langsung. Ini pengirimnya tuh, ini alamatnya. Nah, ini alamat kami, terus itu dari Panongan. Panongan ini daerah Cikupa setahu saya ya. Sekitaran Cikupa sanalah. Nah. Wow. Dan ini tidak ada jenis barangnya apa gitu nih dari Tokopedia. Tokopedia nomor pesanannya scan. Nah, gitu. Mari kita buka, let's go. Yang pertama kita harus lakukan ketika buka paket adalah kita hancurkan alamatnya. Karena supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi untuk mengantisipasi kita hancurkan alamatnya. Kalau soal ini hancurkan, mari kita sobek. Let's go. Utuh. Ternyata ini dua lapis ya. Tuh, lapis pertama. Lapis pertama kita sobek dulu. Aduh, geser. Geser, guys. Nah, lapis per-
totalnya. Nah, ini ternyata 2 lapis. Nah, dan ditambahi dengan ini, ditambahi dengan kardus. Jadi ada kardusnya mungkin supaya dia shape ya, supaya dia ngebentuk gitu, supaya nggak melewat-melewat. Nah, mereknya apa nih ya? Gitu penasaran juga saya mereknya. Apakah sesuai dengan spesifikasi? Mereknya apa ya? Kita buka. Nah, tuh. Biar dia nge-shape, biar dia shape, biar dia kebentuk, dia akhirnya pakai ini. Nah. Kita buka. Wah. Teng-teng, mereknya Kunci Mas. Ternyata pesanannya sesuai dengan yang dipesan oleh istri ya, yang tadi ditampilkan. Yang dikirim adalah beneran Kunci Mas nih. Nah, beneran Kunci Mas. Wah, wah, kencang banget. Nih, yang dikirim beneran Kunci Mas. Nih, Kunci Mas asli ya. Tuh asli. Ini mantap ya, dengan harga 7.000 ya bisa dapat Kunci Mas 2 liter. Kapan lagi ya? Jadi ini hanya didapat ketika ada promo aja. Jadi ini ternyata teman-teman lumayan juga ya teman-teman, dengan harga 7.000 ternyata kita bisa dapat minyak goreng lumayan ya, Kunci Mas ya, minyak goreng dengan harga 7.000 ada yang ada di Tokopedia. Jadi coba dicek Tokopedianya sama teman-teman, apakah di akun Tokopedia teman-teman itu ada diskon atau potongan harga yang sama dengan istri saya pakai. Semoga bermanfaat, soalnya potongannya 35.000, jadi lumayan ya. Jadi saya hitung-hitung cuman bayar ongkos kirim gitu ya. Itu dia review pembelian minyak goreng dengan harga 7.000 di Tokopedia. Saya ucapkan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.